بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ketiga daripada tanda besar hampirnya kiamat ialah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Firman Allah Taala, wa qulihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasul Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا سورة النساء آية 157 hingga 159. Artinya, dan kerana ucapan mereka, ucapan orang-orang Kristian, orang-orang Nasrani ataupun ucapan orang-orang Yahudi, ucapan orang-orang Yahudi, maksudnya ialah orang Yahudi Bani Israel, sesungguhnya kami yakni orang-orang Yahudi telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah alaihi salam, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, sebenarnya mereka dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikut prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahawa yang mereka bunuh itu Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak seorang pun dari ahli kitab yakni orang Kristian kecuali akan beriman kepadanya yakni Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Ayat ini menegaskan bahawa yang mereka bunuh, yang mereka salib, bukannya Nabi Isa alaihi salam, orang yang diserupakan, yang dikelirukan. Bahkan mereka sendiri tidak yakin yang dibunuh itu Nabi Isa alaihi salam, dalam keadaan yang kelangkabut mereka memburu Nabi Isa. Orang-orang Kristian menganggap Nabi Isa sudah dibunuh. Mereka menyanjung peristiwa pembunuhan itu, dan lambang salib menjadi lambang kemegahan mereka. Ayat ini menyatakan bahawa Yahudi tidak berjaya membunuh Nabi Isa dan mereka tidak berjaya menyalibkan Nabi Isa. Allah mengangkat Isa ke langit, mengangkat di sisinya dan memberi isyarat bahawa golongan ahli kitab akan beriman kepadanya sebelum berlakunya hari kiamat.